Hai, kembali lagi dengan aku Rizka. Hari ini aku membuat ide cemilan. Cemilan hari ini aku buat onion ring. Bisa dibilang bawang bombay crispy. Rasanya enak, cara membuatnya juga mudah. Simak videonya sampai habis ya teman-teman. Bahan-bahan diantaranya ada air 1 gelas, tepung panir, tepung terigu, beserta bawang bombay. Langkah awalnya di sini aku kupas bawang bombay hingga bersih dari kulit luarnya, lalu diiris sesuai dengan selera ketebalannya ya. Di sini ketebalannya kurang lebih 1 cm. Setelah sudah diiris, jangan lupa dilepaskan satu persatu. Dan inilah yang disebut onion ring karena berbentuk lingkaran seperti cincin. Lakukan sampai habis ya teman-teman. Di resep ini aku gunakan 2 bonggol bawang bombay, jadinya banyak sekali dapatnya. Selanjutnya siapkan tepung terigu, tambahkan air, diaduk hingga merata. Kekentalan dari tepung terigunya sesuai dengan selera masing-masing ya teman-teman. Kalau ingin menggunakan tepung serbaguna bisa digunakan juga. Di sini resepnya aku menggunakan tepung terigu ya. Setelah itu tambahkan garam secukupnya. Masukkan lada. Kalau ingin pedas bisa ditambahkan bubuk cabai. Sesuai dengan selera masing-masing ya teman-teman. Jangan lupa dikoreksi rasa terlebih dahulu ya teman-teman. Jika rasanya sudah pas, masukkan bawang bombay satu persatu ke dalam adonan basah secara merata. Lanjut masukkan ke tepung panir ya. Lakukan sampai habis. Dan inilah bawang bombay yang telah dibalur dengan tepung terigu dan tepung panir. Langkah selanjutnya, di sini sudah aku panaskan minyak, gunakan api sedang, goreng bawang bombay hingga matang. Jangan lupa dibalik ya teman-teman agar tidak gosong bawang bombaynya. Setelah matang, angkat bawang bombay lalu ditiriskan ya teman-teman. Bawang bombaynya sudah matang, lalu ditata di piring saji. Bawang bombaynya di sini aku coba ya teman-teman, dengarkan bunyi kriuknya. Kriuk sekali kan teman-teman? Dan di sini aku tambahkan saus sambal. Dan inilah onion ring siap disantap bersama keluarga. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.